Oke teman-teman, di sesi kali ini saya akan mereview harga-harga TV 43 in. Ya, 43 in. Nah, kita mulai dari tenan Samsung teman-teman. Sebelah sini. Ini Smart TV, udah 4K. Ini Smart TV yang seri terbaru. Nah, ini ada beberapa seri ya. Ini saya sebutin serinya. Ini 43 in paling murah 4199, UA43CE7000K. Ya, ini udah 4K. Nah, ini ada 43 in juga. Ini seri lebih tingginya dikit. UA43CE8000K 4799. Ini lebih slim ya, teman-teman. Bedanya itu aja. Ya, ini lebih slim. Terus kita geser ke tenan Toshiba 43 in. Nah, ini Toshiba Smart TV ya. Smart TV. Ini harganya di lagi promo teman-teman. Jadi 3 juta aja ya. Tuh, Full HD Smart TV 43 in. 43V31LP. Lokasi kita syuting di Kors Harapan Indah, Bekasi. Bagi teman-teman yang tinggal di Bekasi dan sekitarnya bisa belanja elektronik di sini teman-teman. Ini untuk yang versi Android TV 4K ya. Ini sudah ini belum 4K, ini masih yang Full HD. Harganya di 3799, ini 2K ya, ini masih Full HD bukan 4K. Android TV 43 in 43V35KP 3799. Oke. Kita geser ke tenan Xiaomi. Ini Xiaomi juga lagi promo, ini 43 in Android TV. Saya coba sebutin harganya 3799 4K Android TV 43 in ya. Ini termasuk murah banget. L43M7 ya. Ini ada cashback-nya juga, lagi ada promo tambahan cashback 200.000 ya. Terus kita geser lagi teman-teman. Nah, ini ada Aqua Japan ya. Ini harganya 3999 atau 4 juta. Ini seri terbaru QLED ya, Ultra HD Google TV. Akite 43P750X. Nah, ini gambarnya keren karena udah QLED. Sama ini seri terbaru Google TV, ada hands-free voice control. Jadi teman-teman bisa ngobrol ke TV-nya tanpa remote ya. Di sini ada yang versi 50 in juga, teman. Sesi berbeda aja ya, kita reviewnya. Kita sesi ini hanya di 43 in. Oke, kita geser di tenan LG dulu, teman-teman. LG 43 in. Nah, ini seri terbaru, seri UR. Ya, ini 43 in. Hampir mirip dengan seri-seri sebelumnya. Ya, ini harganya di 4299. Smart TV 43 in Ultra HD. 43UR 7500 PSC. Oke. Nah, ini tenan LG seperti ini, teman-teman. Oke, kita geser ke tenan TCL. Nah, ini Full HD Android TV 43 in. Nah, ini ya, Full HD Android TV 43 in. Harganya 4 juta, teman-teman. Ini saja bajum. 43S5400A ya, Full HD Android TV 43 in 4 juta. Ada cashback 5% di bulan ini ya untuk brand TCL. Nah, ini yang versi Google TV 4K 43 in ya. Ini yang seri tingginya ya, 43 in 4K Google TV ya, di harga 4299, 43P635 ya. Ini maaf agak zoom, agak ngeblur ya karena ada cahaya dari belakang. 4299. Oke, kita geser ke sekarang ke tenan Sharp. Sharp 42 in ya. Sharp 42 in. Maaf kondisinya mati, belum nyala. 3799, ini Full HD Google TV 42 in. 3799, ada cashback 100.000, promo di bulan Januari ini. Oke. Nah, terus kita nah, di sini ini yang 42 in yang udah 4K ya. 4K Ultra HD Android TV. Ya. Ini harganya 4299 ya, ada cashback 200.000. C42DK1i. Oke. Terus kita geser ke
tenan Sony teman-teman. Nah ini paling ujung ada di Sony. Di sini elektroniknya gede banget teman-teman, bisa teman-teman bisa sambil jalan-jalan. Ini yang 43 in. Ini yang 43 in. 4K Google TV 43 in 43X75K. Ini seri bagus ya, ini Sony, harganya juga mahal, 7399. Oke, cukup sekian review harga-harga TV 43 in. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman, supaya nggak ketinggalan info harga terbaru. Oke.